akhirnya kita nyampe. Kita ada di Grand Hero Hotel. Grand Hero Darajat. Kita lagi di villa, guys. Tapi berkabut banget. Kita udah ngelewatin awan, guys. Guys, di sini berkabut banget, tapi ini bukan sebarang kabut karena kita ngelewatin awan. Iya, teman-teman, berkabut banget. Pokoknya teman-teman jangan lupa subscribe ya biar besok pagi kita bisa lihat pemandangan, kita bisa lihat sunrise di sini. Teman-teman, hari ini itu hari ulang tahun papa. Hari ini hari itu lagi ngerayain ulang tahun papa. Tapi enggak ada kado. Tadi ini kadonya. Kita staycation di villa. Ini kadonya. Ada yang pengen berenang? Ada kolam renangnya, Bu? Kamu berenang sekarang enggak? Untung enggak di depan kolam renang. Kalau enggak Sabila udah loncat ke situ. Oh, kita lemparin aja mungkin renang sekarang yuk. Ini siapa mau berenang sana enggak? Kamu berenang sana enggak? Ya, mau tidur. Ayo dong, ganti baju kamu berenang. Ya, ayo kita buka dulu celananya. Awas, Pak. Wow. Ada berenang, aku berenang. Mana Gerimis? Berenang. Mana A.A. Sakti? Oh, itu A.A. Sakti. A.A. Sakti, Kakak Sakti. Kak, sini renang. Berenang. Tuh, sama Kakak. Udah yuk. Aduh, ini yang berenang malam-malam. Siap. 1, 2, 3. Ya tuh udah agak cerah tuh kabutnya, nggak terlalu tebal kayak tadi. Ih, Sabrina emang bisa. Teman-teman udah berenangnya, dingin banget. Di sana di luar embunnya banyak banget, walaupun airnya hangat tapi dingin. Airnya dingin sama mama. Sampai kita besok, besok pagi kita mau berenang lagi. Nanti pagi-pagi kalau cerah aku mau ngajak teman-teman lihat sunrise sama ngajak teman-teman keliling villa-villa di sini. Pemandangannya enak banget loh. Iya, benar. Tapi semoga aja besok berkabut lah ya, guys ya. Kita itu bikin video buat papa. Ini semoga papa video. Senang ya. Ya. Kasihin ke papa. Kita lihat ekspresi papa. Video dari anak-anak buat papa. Itu orangnya baik, sering top up final game. Itu orangnya pekerja keras. Yang ketiga, papa suka bikin aku main. Selamat ulang tahun ya, Pa. Semoga usianya semakin berkah, amin, yang umur dan semakin keren. Aduh, makasih. Papa Adi yang ganteng. Papa Adi sehat selalu ya, semakin sayang sama kita. Terus Papa Adi rajin ya ngajinya. Emang kok di ini akhirnya nggak ada foto? Udah, bagus sih. Ini kapan bikinnya? Bagus apa? Bagus, makasih ya. Kita tuh gak bisa ngasih hadiah apa? Buat papa, ya, papa. Tapi hadiahnya bisa bisa beli sendiri. Coba tuh lagi.
Maksudnya udah, kita ya, transfer. Transfer mentahnya. Kita transfer. Janganlah orang kita ditransferin terus sama papa. Oke guys, surprise-nya dikit lagi datang guys, surprise-nya dikit lagi datang. Tunggu dulu aja ya. Hari tulisannya apa itu? Baca itu. Selamat ulang tahun Papa Adi. We love you. Aduh, lihat Sabrina udah langsung pegang sendok. Nyanyi dulu dong. Selamat ulang tahun kami ucapkan. Selamat. Terkejut enggak apa? Atuh. Ya, enggak dari mana-mana dong. Aku udah nyiapin ya kita ya. Cek dulu dong kejutan kita. Kejutan kecil-kecilan kita berhasil. Kok yang riuhan yang ulang tahunnya siapa? Ini langsung ingusan dia di tempat dingin. Ah, Cabina yang riuh. Papa dong yang ngebelah dong, papa dong. Oh, iya. Mana itunya? Papa dong. Mana tulisannya? Papa mau difoto enggak itu? Ye, selamat ulang tahun Papa Adi. We love you. Lihat dari mana nih? Bisa di sini. Iya dong. Bisa dong. Apa sih yang enggak bisa? Si Cuning. Ayo papa belah. Sana. Sama papa temenin papanya. Bismillahirrahmanirrahim dulu. Patang kuenya. Sekarang juga. Berapa susu? Waduh, Cuneng. Aku neng makan neng. Kamu biar tambah lincah tuh makan coklat. Ayo papa yang matang dong. Kalian diam dulu dong. Nggak dikasih pisaunya? Ah, si Cuneng. Iya. Yeah. Suapin sama papa satu-satu. Mana? Oh. Jadi mau? Bisa ambil lah. Aduh, ini yang liu ini. Ini Cuneng, Cuneng pak, suapin pak. Kalau ulang tahun papa selalu aja dirayain ya. Sesuai janji aku, kita bakal keliling-keliling di villa ini. Betul. Lihat di belakang kita, pemandangannya keren banget kan? Itu adalah Gunung Cukurai. Maaf ya guys, ini sensor dia seksi banget. Kita berenang. Dan sekarang lihatin kita... guys, kita udah di puncak. Ya benar, kita ada di puncak dan aja terpas. Jadi kita ini baru selesai sarapan. Harus diawali dengan sarapan biar bisa menerima kenyataan. Come on, kita berenang lagi. Ayo guys, kita berenang lagi. Kita udah siap guys, mau berenang ke bawah. Ayo. Kabutnya turun lagi, soalnya semalam kabutnya tebal banget. Come on. Ayo. Unblock udah? Come on. Yes,
sekarang Sabrina berenangnya sama mama. Mau badan dulu. Kabutnya tuh tebel banget tuh di sini. Kita tuh sampai nggak tahu kalau ada kolam renang di sana dong. Saking tebelnya nggak kelihatan. Ada kolam renang. Yuk kita ke sana yuk. Ayo. Ayo ayo cepetan. Ayo. Tidak. Dalam ya? Lagi maju lagi. Maju. Udah yuk. Udah itu mandi. Udah dulu. Kita mandi. Kita mau pulang. Saya mau jalan-jalan. Udah. Baiklah teman-teman, liburannya udah selesai. Kita mau check out di sini. Kita mau jalan-jalan dulu di Kota Garut. Terus kita mau keliling dulu sebentar, keliling villa dulu. Teman-teman, kita tuh sebenarnya liburannya pas akhir liburan. Gak apa-apa ya, keman ikutin video kita. Mau jatuh lagi? Mau renang lagi? Oh, renang lagi sama dorong. Playground yuk. Jangan, kotor. Neng berani? Luncur. Siap. Satu. Dua, tiga. Harusnya pakai kaos kaki. Basah kaos kakinya? Pengen lagi dia. Mulai. Dua. Siap ya. Tiga. Lagi. Ini harusnya sudah dua tas ya. Nonton channel aku, jangan lupa like, comment, and share. See you next time, bye bye. Sabrinanya ngantuk guys, jadi udahan dulu vlognya. Ayo teman-teman, kapan-kapan kita mau ngajakin keluarga besar kita ke sini. Teman-teman juga ini rekomendasi banget buat teman-teman yang mau liburan ke Garut. Villanya enak, dimuat untuk 20 orang. Bisa gathering juga di sini loh teman-teman.